Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita dari Desa Ketap, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur. Berikut liputannya. Sebagai desa yang mempunyai lahan dataran rendah, tentunya kehidupan masyarakat bertopang pada hasil pertanian dan perkebunan. Dalam kegiatan sehariannya, warga bekerja memotong rotan, menyedap karet, dan bercocok tanam, terutama rotan menjadi andalan dari penghasilannya. Arliansa, seorang pengumpul rotan yang juga kepala desa Ketap, menyampaikan di desanya banyak warga yang bekerja sebagai pemotong rotan di kebun, penggesek pembersih, penjemur, pengemas, hingga bekerja sebagai buruh angkut. Arliansa juga menyampaikan pekerjaan pengumpul rotan ini sudah ditekuni puluhan tahun, dan ia membenarkan kalau kegiatan pengiriman sudah 3 bulan ini terhenti. Akibat dampak virus COVID-19 dan otomatis berimbas juga kepada tenaga kerjanya. Sekurangnya ratusan warga desa Ketap kehilangan mata pencahariannya sebagai pengrajin rotan. Menurut Arliansa, biasanya pengiriman mencapai sampai dengan 150 ton per bulan dan dikirim ke Cirebon. Namun akibat dampak virus COVID ini, sehingga gudang yang ada di Cirebon tidak beroperasi untuk sementara. Desa Ketap ini bergantung dari penghasilan memotong rotan sama membersihkan rotan. Kan? Tapi sekarang ini sudah sekitar 3 bulan ini lah sudah hati itu memang berhenti total untuk pembelian bahan rotan ini. Waktu itu karena di Cirebon di sana kan artinya itu perusahaan-perusahaan yang ada itu tuh tutup, Pak. Dan lagi orang-orangnya kan dirumahkan di sana. Nah, itu bang kita nih, kadang-kadang membayangkan nanti itu sampai 3 bulan ke depan lagi kita nih memanjang pesan corona ini, nah, hancurnya ekonomi masyarakat ini kan. Artinya untuk 80% di desa kita ini prioritasnya dari hasil rotan. Banyak ya, sekitar mungkin sekitar 200 sampai 250-an kepala keluarga kira-kira yang bergantung dari rotan. Kalau untuk rotan kira-kira itu 100 ton sampai 150 ton. Enggak ada. Langsung ke Cirebon mau kita. Oke, okay, dan ada dari kita. Ada pengusaha yang menerima langsung. Jadi kalau di Cirebon enggak? Ya. Kalau di Cirebon itu, Pak, di sana tuh ada gudang yang memasarkan kan ke perusahaan-perusahaan, membagi-bagi barang. Ya. Sementara seorang ibu rumah tangga warga desa Ketap menyampaikan, yang merasa kehilangan pekerjaan terpaksa mencari pekerjaan alternatif lain seperti mengambil upah menuai padi atau mengatam untuk menyambung hidup kesehariannya. Gudang sana hanya berdiri dan belakang. Sementara ini Bu, ada pegawai ini, apa pegawaian? Napa ini ya? Sudah habis ketaman orang yang sudah menukar barasnya ini sakit. Menurang nang bahumanya mana yang tadi banyak. Kami kada bahumanya. Dari Barito Timur, Haji Suryansyah, Ahmad Fahrizali, Jurnal TV.